Yang tu dia mula buat silap. Bila permulaan kepada keburukan diri adalah apabila rasa diri baik. Permulaan kepada kejahilan apabila rasa diri bijak. Ketahuilah saat itu jahil lah tu. Ketahuilah saat itu tak baik lah tu. Oleh kerana itulah mereka perlu diberikan. Yakni manusia-manusia tadi. Walaupun kita tak sebut mereka, jawapannya siapa? Kita lah. Sama je. Berikan kepadanya penerangan dan penjelasan. Bagi tahu kepada mereka ini apa ciri budi pekerti yang baik. Supaya dapat mereka kenal akan alamatuhu, tanda-tanda ni. Jadi bila tahu tanda, dia bukan nak tengok pada orang. Pelajar pada kisah Sayyidina Umar tadi, tengok atas diri. Ada maintain, tak ada tambah baik. Kau dah pernah buat, tertinggal, buat semula. Dan sifat amal baik ini, dia tak boleh buat sekali, berhenti. Oh, aku baik dah. Saya sebut dalam satu usrah dengan arti-arti hijrah. Saya kata apa? Semua orang kena faham, hijrah bukan sekali, tapi dia berkali-kali. Satu. Yang kedua, hijrah bukan maknanya tak pakai tudung, lepas tu pakai tudung. Bawa sarung nangka. Melekat kat badan, pakai kaki. Bukan. Sebab tu bila sebut benda-benda yang hasanah, benda yang baik ni, dia mesti ada satu sifat nama dia istiqamah. Berterusan sampai apa? Sampai mati. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Hati-hati. Baik, sama usaha ni lagi. Maka dia, jika dia dah mula menyedari akan hakikat kekurangan diri tadi. Aib, silap, dosa, salah, semua itu. Maka perlulah untuk berusaha. Usaha ni ada dhabit sikit, itu himmah. Bersungguh. Bukan sebut je. Ada satu hadis Nabi sebut apa? Wa atbi'is sayyiatil hasanati tamhuha. Kamu kena ikut lepas perbuatan yang tak baik itu dengan perbuatan yang baik. Wa atbi', ittiba' ni, ikut ni dengan dua maksud. Yang pertama, menyesali dosa kesilapan yang lepas. Yang kedua, perbaiki dan tingkatkan kualiti atau meninggalkan benda-benda yang tak elok tu. Ya? Kemudian setelah ia berusaha, kemudian berjaya meninggalkan akan maksiat tadi serta perbuatan yang tak baik. Ingat musannif bezakan atau pecahkan dua ni, maksiat satu. Bila sebut perbuatan yang tak baik ni atau tak elok ni atau sia-sia ni, benda yang Imam Nawawi sebut la yuntafa'u bihi, yang tak ada manfaat. Jadi benda tak ada manfaat kena tinggal. Jadi kita akan bincang sebelah ayat daripada surah Al-Mu'minun. Nak cerita orang mukmin yang berjaya, yang Allah bagi kebaikan, yang bersih jiwanya, yang ada budi pekerti yang baik, dia ada beberapa ciri. Antaranya daripada surah Mu'minun, kita akan bincang kejap lagi. Kemudian daripada surah Al-Anfal. Kemudian surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Kemudian surah Furqan. Tengoklah yang mana sempat. Insya Allah pula ni, nak masuk Ramadan ni, dia makin awal. Dan mulai Isnin depan, semua orang akan hafal lah, waktu maghrib. Mulai Isnin depan. Sebelah bulan dah tak peduli. Maghrib kau apa? 7 lebih sat. Bulan depan maghrib 7:33. Orang boleh sebut. Sebab nak berbuka apa insya-Allah, ya. Yang kedua kita apa? Imsak. Subuh tak ingat kan? Imsak. Sebab apa? Nak berhenti makan. Baik. Kata musanni lagi. Bukan sekadar meninggalkan maksiat dan meninggalkan. Imam Nawawi kata apa? Tarukuhu ma la ya'ni. Kamu kena tinggalkan apa-apa yang tak beri kebaikan dari sudut agama, dari sudut tabungan akhirat kepada dirimu, kena tinggal. Dan dia akan merasa bahawa dirinya sudah suci bila ditinggal ni, dia rasa elok lah. Jiwanya sudah terdidik, akhlaknya sudah baik dan tidak perlu lagi melatihnya. Yang tu dia mula buat silap. Bila permulaan kepada keburukan diri adalah apabila rasa diri baik. Permulaan kepada kejahilan apabila rasa diri bijak. Ketahuilah saat itu jahil lah tu. Ketahuilah saat itu tak baik lah tu. Oleh kerana itulah mereka perlu diberikan. Yakni manusia-manusia tadi. Walaupun kita tak sebut mereka, jawapannya siapa? Kita lah. Sama je. Berikan kepadanya penerangan dan penjelasan. Bagi tahu kepada mereka ini apa ciri budi pekerti yang baik. Supaya dapat mereka kenal akan alamatuhu, tanda-tandanya. Jadi bila tahu tanda, dia bukan nak tengok pada orang. Pelajar pada kisah Sayyidina Umar tadi, tengok atas diri. Ada maintain. Tak ada tambah baik. Kau dah pernah buat, tertinggal. Buat semula. Dan sifat amal baik ini, dia tak boleh buat sekali, berhenti. Oh, aku baik dah. Saya sebut dalam satu usrah dengan arti-arti hijrah. Saya kata apa? Semua orang kena faham, hijrah bukan sekali, tapi dia berkali-kali. Satu. Yang kedua, hijrah bukan maknanya tak pakai tudung, lepas tu pakai tudung. Bawa sarung nangka. Melekat kat badan, pakai kaki. Bukan.
Sebab tu bila sebut benda-benda yang hasanat, benda yang baik ni, dia mesti ada satu sifat nama dia istiqamah. Berterusan sampai apa? Sampai mati. Kalau daripada tak pakai tudung ke pakai tudung, itu bukan hijrah lagi. Itu nama dia pakai tudung. Sebut hijrah ni meninggalkan semua yang fasad, yang lagha, yang tidak bermanfaat. Nabi tinggalkan Makkatul Mukarramah, Kaabah Al-Musharrafah, bukan sebab dua benda tu tak berkat, bukan sebab dua benda tak baik, tapi masyarakat yang ada di sana pada masa tersebut hancur. Tengok Arab Jahiliyah. Akhirnya Nabi hijrah seketika, kemudian Nabi buka balik Makkatul Mukarramah dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang ditinggal tadi tu kerana apa? Tinggal semua fasad, benda tak baik. Jadi bila sebut hijrah, begitulah juga sifatnya. Baik. Kata masa ni lagi, sebab tanda budi pekerti yang baik adalah buah daripada keimanan, dan budi pekerti yang buruk adalah buah daripada kemunafikan. Orang munafik ni perangai uduh, perangai tak elok. Tengok Abdullah bin Ubay bin Salul buat apa pada Nabi, teruk. Tengok puak musyrikin Mekah, tak kira lah daripada suku apa. Tengok ketika peristiwa Amul Huzni, macam mana mereka buat kepada Nabi, teruk. Pemulawannya, makanan, niaga, nikah kahwin, semua dihalang. Tak, maka budi pekerti yang buruk tu adalah buah daripada sifat munafik dan fasik. Dan yang lebih besar adalah kafirun, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat kaum munafikin dan kaum mukminin dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah senaraikan, minal mukminin ni ciri dia, minal munafiqin wal kafirin wal fasiqin ni ciri dia. Maka kita kena kenal ciri, mudah-mudahan kita selamat. Yang pada dasarnya sifat munafik ini adalah hasil daripada budi pekerti yang buruk kita sebut tadi. Sedangkan keimanan adalah hasil daripada budi pekerti yang baik. Dia sama je. Orang beriman baik, orang baik beriman. Jangan kita kata ustaz, tapi ada seorang kawan saya bukan Islam tapi baik dia. Dia ada limit lah. Baik dia tu tak tahulah setakat mana. Tak tahulah apa sifat dan keadaannya. Sebab apa? Sah niat dia bukan lillahi ta'ala. Jadi duduk di ujung tu tak ada, tak adalah rugi. Dia dapatlah kebaikan atas dunia. Sifat rahmat Allah Ta'ala dia dapat. Sebab tu rezeki nak makan ada, rumah nak duduk ada, kereta nak naik ada, kerja ada, gaji ada. Tapi rahim Allah Ta'ala, akhirat dia tak selamat. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ni kezaliman paling besar. Tak ada benda tu selamat. Ada benda tu binasa. Akhirat akan besar. Baik. Selanjutnya kata musanif lagi, maka di bawah ini dalam kitab ni sebut adalah beberapa ayat daripada surah Al-Mu'minun yang menerangkan tentang khuluqin azim, akhlak yang mulia, yang baik, ataupun khuluqin karim. Allah sebut daripada ayat pertama sampai ayat ke 11. Dan daripada 11 ayat ni ada 7 ciri. Nampak ke gaya 7 ciri ni je dah. Sampai ke syak banyak kan. Kita try lah. 7 ciri ini menjadi prasyarat mereka ini berakhlak, berbudi pekerti dengan baik. Sebab tu kita tadi sebut tadi, orang yang tidak memeluk Islam, yang belum memeluk Islam, kalaupun dia buat baik, terhenti setakat dunia je. Sebab apa? Syarat pertama khuluqin azim. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah guna ayat taukid. Mula dengan qad. Qad ni taukid, penegasan. Allah nak bagi tahu sungguh-sungguh. Orang yang aflah, berjaya, orang yang beruntung, orang yang boleh anugerah, orang yang boleh kebaikan, siapa mereka? Minal mu'minin, orang yang beriman. Syarat nombor satu nak tengok budi pekerti yang baik, maka padanya keimanan. Sebab tu orang beriman kena jaga bagi elok akhlak budi pekerti kita, bagi cuba sebaik mungkin. Dia kata, ustaz, kita ni cakap memang mudah, nak amal payah. Ha, betul. Kalau mudah buat, oh hebat. Sebut terus jadi baik. Balik ni jalan tiba berhenti. Kak, kenapa berhenti? Saya nampak ada semut lalu, takut nak bijak. Biar dia lalu dulu. Berhenti. Soleh ingat dah. Tak? Payah nak tengok begitu. Walaupun ada min awliya illah, mereka sifatnya begitu. Pernah tengok ada guru-guru kita kan, yang bila nyamuk gigit dia tolak pelan-pelan. Kalau kita habis kuat tanpa, kena nyamuk kepala putih tu pula kan, dia gigit ke atas sakit. Kuat kita tanpa. Percik darah kena baju orang sebelah, punya kuat pukul. Kita tengok ada guru-guru kita ditolak. Tanya, ustaz, kenapa tak buka? Hak dia. Dia ambil darah tadi tu hak dia, makanan dia. Kita tak boleh buat gitu. Kalau boleh buat, tuan-tuan hebat. Tuan-tuan boleh duduk depan ajar dah. Saya duduk bawah tak apa.
Saya pun buka lagi nyamuk. Ha. Tengok semut di dapur, ambil riset. Oh, sebab apa? Takut rosak makanan. Ha. Kalau kita baca dalam kisah para ulama' khususnya di Indonesia. Ada seorang ulama' yang diceritakan setiap pagi beliau akan keluarkan seberkah. Seberkah ni saya pun tak tahu sebut sebab bahasa Hindu. Kalau kata bekas lain, ni seberkas. Banyak mana tak tahulah bekas diangkat. Dia taburkan gula di satu tempat di luar rumahnya. Sebab apa? Nak bagi makan kepada semut yang memerlukan. Ni hebat ni, kita tak boleh buat ni. Tak nampak semut riset tu. Silap riset, bawa tutup saji, bawa kita riset. Dengan kita-kita go. Ha, tu beza tu. Eh? Tapi nak sebut, orang mukmin ni terjemahan daripadanya adalah akhlak yang mulia. Maka kita kena pakat-pakat. Oh, usah. Tak? Susah memang. Payah, betul? Sebab jalan agama Allah ni tak mudah. Kalau mudah ramai orang nak buat baik. Nak? Kalau mudah ramai orang nak jadi akhlak mulia. Tapi pasal benda payah. Ha, tu jadi orang tak mau buat, maka kita kena usaha buat. Dan untuk melengkapkan ciri tersebut, syarat pertama, alladhinahum, dia tak dua kat situ. Syarat pertama dia, fi salatihim khashi'u. Pada syarat pertama tu ada pecah dua dah. Yang pertama, salat. Kita buatlah maghrib tadi salat, isyak pagi salat, subuh esok salat. Tapi salat tu pula mesti memenuhi kriteria khashi'un, orang yang khusyuk. Saya pernah sebut dah bagi awal dulu. Jadi saya tak mau ulang dah. Tuan-tuan boleh tengok balik ya, sebab kita ada rakaman kan, mudah. Ataupun catatan masing-masing. Ada lima tempat yang perlu dijaga sekurang-kurang khusyuk. Nah, yang tu kita sebut dah dalam kuliah lepas. Balik cari balik. Ha, ni kerja rumah, homework. Nah, sekurang-kurang di lima tempat. Dan orang yang tidak khusyuk dengan makna tak faham apa dia baca dan sebagainya, termasuk dalam kategori wailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Khatib Masyarbini rahimahullah sebut dalam mukaddimah kitab Salah dalam Mughni, ada empat kategori. Yang ni pun saya dah sebut dulu, empat kategori orang yang sahun dalam salat mereka, ada empat jenis. Ha, jadi kita kena elakkan daripada semua jenis itu. Ha, pun ada dalam kuliah yang lepas. Jadi boleh check balik. Jadi jangan sekadar salat. Orang yang nak berjaya dari sudut akhlak yang mulia, khuluqin azim, khuluqin hasanin, semua itu mesti salat satu. Dan ia menolak dakwa-dakwi orang yang kata kita tak payah salat. Ni puak ni ada lah ni. Banyak pula saya jumpa. Nak mengaku ustaz pun ada, payah pun. Duk kempen merata lah. Dia kata hidup ni, selagi mana kita ingat Allah, wadhkurullaha qiyaman wa qu'udah. Kita ingat Allah dalam keadaan bangun, duduk, berdiri, tidur, baring. Janji ingat Allah, maka selesai. Itulah maqamul a'la. Dia kata maqam yang paling tinggi. Maka semayang bukan level kami dah. Jenis tu boleh, jenis tu. Bagi minum air zam-zam 4 botol tu. Bagi cerah sikit tu. Ya, sebab apa? Sebab macam pening sangat tengok. Ya? Ayat ni Allah jawab siap dah. Alladhinahum fi salat im khashi'un. Yang compulsory duduk di mana? Salat. Dan salat itu mesti salat yang khusyuk. Nah, kita usaha sama-sama. Maka jalan nak capai salat yang khusyuk, kita mulalah dengan semudah-mudahnya. Yang paling ringan, yang paling kecil, cuba faham tengok apa yang kita baca dalam salat. Wuduk yang paling sempurna. Nah, yang tu semua kita dah makruf. Cuma tinggal nak buat balik. Nah, jadi bila dah belajar, kena buat. Jadi pakat buatlah. Nah, jadi wuduk pun saya pesan banyak kali dah. Wuduk tu bila sebut, dia bukan sekadar membasuh anggota, tapi membasuh jiwa. Bukan mana operate basuh buah pahit tu. Ha, tapi waktu wuduk tu, wuduk yang juga wuduk yang khusyuk. Air tu jaga-jaga. Padang-padang gamak nak wuduk je. Tangan kanan tak ada air, tangan kiri buka pahit. Tutup, ambil sapu. Jangan biar jatuh terabur. Bazir. Ha? Dia kata, ustaz saya tak boleh. Kalau air sikit rasa tak sah wuduk. Ha, was-was lah tu. Hati-hatilah. Ha? Kalau payah sangat, sini ada kolah ke? Tak ada. Ha, kalau jenis wawang, kita buat kolah tu, Ramadan. Ramak was-was, suruh terjun. Confirm kata. Tak sungguh. Kami dulu kalau dapat pergi sungai, cukup seronok. Sebab apa? Terjun je. Sekali. Ha, beza mandi wajib dengan wuduk dan sungai ni, dalam mazhab Syafi'i, satu benda. Apa dia? Ha. Mandi wajib senang, terjun niat. Rafa'al hadathil akbari lillahi ta'ala tu. Terjun, berenguk, terjun dalam air, selesai lah. Jangan ada syok pula, ustaz, saya rasa ada bahagian tak kena. No. Duduk dalam sungai, takkan tak kena air lagi. Ha.
Cuma wuduk mesti ada satu perkara. Apa dia? Tertib. Jadi niat lah. Ni aku tengah basuh muka ni. Tengah basuh kepala. Kena dah dalam air. Sebab amal ni kira mana? Likul limri'in ma'nawa. Atas pun niat. Jadi waktu niat tu. Terjun dan tu. Sekarang ni nak basuh muka. Lepas tu tangan hingga siku. Kepala. Kaki. Kalau nak ambil wajib je lah. Nak ambil sunat daripada awal. Nah? Maka terangkat. Jadi kalau was-was hangat. Benar dalam air gitu. Buat kolah panjang sikit. 50 meter ke. Betul-betul Haji Zainal boleh benar sekali. Jadi. Mula daripada situlah. Daripada wuduknya. Daripada kefahaman bacaan dalam salatnya. Sebab bila tak faham, dia lagi galik lalai sikit. Sebab tu Ramadan, sini setiap imam baca ayat lazim ke baca juzuk? Haa, baik. Kalau gini mudah. Mana-mana surah yang baca juzuk, saya pesan siap dah kena. Tiap-tiap hari, lepas asar tu, kalau tak buat apa. Kalau jenis masak, buat lepas zuhur. Tengok siap-siap pada malam hari tersebut, terjemahan juzuk yang akan dibaca. Supaya malamnya imam baca dia mari faham. Kalau tidak mengantuk, imam sedap dia baca dia faham. Sampai part tentu dia menangis, ada masa dia senyum. Kita belakang anga. Malam esok cari surah lain. Yang rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua qul huwallah. Sebab 9 suku habis 20. Kena sini 9 suku baru 2 rakaat. Nah, jadi kalau nak bagi dapat supaya salat itu tidak hilang, lost gitu je, maka baca siap-siap terjemahan sikit. Yang tak faham jangan pandai sendiri, tanya ustaz-ustaz, ustazah kita ramai tanya. Ni cerita apa sebenarnya? Baca. Nah, supaya dia datang faham. Akhirnya salat tu lebih bermakna. Baik. Ha, jadi yang baca baik juzuk senang. Tahu dah, ahad ni malam tu nak semayang juzuk satu. Jadi ahad ni daripada sibuk-sibuk berebut, pergi bangi sentral, pergi seksyen 7 Syaklah. Sampai kejeng rumah aku. Kita nak keluar rumah pun stres. Nah, bangi jam. Sebab dipindahkan pusat beli belah baju raya ni pada seksyen 7 Syaklah ke bangi. Saya sebut dah ke Zaujah. Tahun ni kita ambil tema kain kafan lah kata. Kejut, kenapa kain kafan? Dia putih dah. Tak payah pergi cari baju raya, sekabut jalan kata. Kalau nak beli juga boleh pergi cari online atau mari ke rumah. Nah, sebab ramai sangat. Daripada orang sibuk pergi sana, kita nak buat apa? Baca sikit terjemahan. Kan banyak pun. Nah, 10 line, 20 muka surat. Lepas tu baca bahasa Melayu, bukan ada tajwid. Terjemahan. Baca laju, nak bagi faham. Supaya malam tu bila imam baca, kita faham. Imam intro tu kita dapat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kita ready dah. Dhalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Kita bawa betul ni lah kitab. Yang akan jadi panduan, kefahaman, petunjuk buat orang-orang muttaqin. Ha, kita sedap nak semayang tu jadi faham. Eh? Boleh start. Barulah boleh mencapai makna khasyi'un tadi. Baik. Cuma hari biasa ni payah nak teka. Imam pun ikut terlintah je kadang. Tak? Ramadan senang. Sebab hari pertama juzuk satu. Hari kedua juzuk dua. Ha, maghrib tadi je tanya untuk imam. Kita kadang nak naik depan tu. Kat pertama surah apa. Eh? Ha, baru fikir. Jadi tak ada nak sebut ke makmum. Ha, tapi waktu salat lain boleh insyaAllah. Ha, untuk Ramadan ni sangat boleh. Baik. Dan sekurang-kurang Fatihah lah. Fatihah bagi faham. Eh? Paling kurang Fatihah bagi faham. Seterusnya, Allah sambung lagi dalam ayat ketiga. Ini ada sabit dengan amalan yang sia-sia tadi. Allah kata apa? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُهُ. Orang yang berjaya membersihkan diri, menjadikan dirinya berakhlak dengan khuluqin hasanin, akhlak yang baik, mereka akan menyucikan diri daripada perbuatan ataupun perkataan atau apa sahaja yang sia-sia, yang lara. Sebab apa kena tinggal? Tambah bulan Ramadan lagi lah. Bulan Ramadan ni kita tahu, alah-alah sebut gila sikit. Bulan Ramadan ni kita tahu puasa, takkan kita nak puasa sama macam tahun-tahun yang sebelumnya. Tak. Kita nak usul lebih baik. Bila sebut Ramadan terkenang, Allah irham. Tok Abu Hasan Din lah, meninggal mari. Kuliah dia malam tu tajuk, andai ini Ramadan terakhirku. Ya? Sepatutnya malam semalam ada reunion. Forum Perdana Ehwal Islam. Pena-pena awal. Hari beliau meninggal itulah 1 Mei. Tapi Allah lebih sayangkan dirinya seorang ulama yang mengabdikan diri untuk agama Allah. Mudah-mudahan Allah memuliakannya dengan semulia-mulia kedudukan di sisinya insyaAllah. Baik. Dia sebut apa? Dia sebut benda yang sama. Jangan biarkan hari-harimu habis. Dengan yang pertama, tidak menjaga solat. Jangan. Dia pesan sungguh. Terutama orang lelaki kan. Sama juga orang yang buat benda lara ni benda yang sia-sia. Solat tapi lambat panjang.
Salat tak faham-faham. Tu tak kira lagi buat benda mengarut. No. Bulan Ramadan, awal Ramadan insya-Allah mana-mana surau, mana-mana masjid penuh insya-Allah. Sampai JK kena fikir, eh rasa-rasa kena buat renovation lah ni. Tambah 6 tingkat tengok surau. 10 pertama. Itu Ramadan yang lalu lah. Kita doa Ramadan ni tak jadi dah, mudah-mudahan. 10 yang kedua hilang dah yang luar-luar, tinggal dalam ni ngam-ngam. 10 yang terakhir regular customer. Dia balik asal yang ni tinggal. Yang lain sibuk dah tu. Ha, baju raya, ketupat, ha, apa semprit, sibuk dah. Bukan salah buat benda tu, saya minat juga makan. Tapi jangan sampai meninggalkan Ramadan. Tengok sahabat menangis-nangis hujung Ramadan. Kalau boleh nak minta Ramadan ni sepanjang tahun, eh? Kita jangan cepat tinggal sangat. Jadi yang lara, yang rasa tak ada matlamat, sisiu, duk tengok drama mengarut-ngarut tu, dah. Eh? Tajuk baik, cerita sampah tu. Minta maaf sebut. Nama drama Nur, Cahaya. Isinya memburukkan orang agama. Jawablah akhirat esok berapa ramai guru-guru agama yang terpalit dengan fitnah yang jahat dan busuk buruk gitu. Dia sebut tu terang. Sebab ada seorang ustazah yang komen di Facebook dengan kata-kata yang saya agak pelik. Saya tanya ustazah, Masadir ambil mana ni? Tu dalam drama Nur ada dia. Takkan pengarah tak buat kajian dulu sebelum buat drama? Masya Allah. Pegang pada pengarah yang buat drama bermadian ulama' yang tulis kitab. Yang abdikan hidup untuk agama Allah. Hati-hati lah. Saya tak kira lah pasal mana nama pun. Tapi jaga-jaga. Benda tu fitnah. Berapa ramai agamawan yang buat kerja agama Allah yang tak diwar-warkan. Kenapa tak buat cerita gitu? Baik Indonesia pada kita. Ada buat cerita sang pencerah, sang murabbi. Kita cerita, asal orang agama buruk. Agama tak balik belaka. Tak? Takkan nak kena update kat Facebook hari-hari. Hari ni saya kuliah. Hari ni jumpa fakir miskin. Kejap pula main Facebook. Tak? Jadi jangan kita buruk. Sebab saya tengok ramai guru-guru kami yang habiskan hidupnya untuk agama Allah. Subhanallah. Mereka tak sibuk pun benda lain. Syekh Fahmi, cuba tengok Syekh Fahmi. Umur berapa dah? Sampai ke Sabah, sampai ke Labuan ngajar. Dia duduk sini. Eh? Sihat tak? Tak sihat. Tapi habiskan hidup untuk agama Allah. Kenapa tak buat cerita orang gitu? Ha? Jadi hati-hati. Ha, benda-benda lara tak suruh buat lah. Share benda yang mengarut, fitnah ada domba orang dan sebagainya. Sebab prinsip dia kena ingat Allah sebut dalam Quran. Akhirat esok. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ. Tangan ni akan bercakap. Kalau kita buat benda lara, siap. Dia sebut, ya Allah, akulah dulu yang tukang share benda-benda fitnah pada agama. Atas dunia memang mu rasa mu kebal. Akhirat esok jawablah. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah sebut siap. Kaki juga akan jadi saksi. Ya Allah, akulah yang melangkah ke tempat sekian, begini, begini, begini. Cakap habis. Kaki, tangan, mata, mulut, hidung semua. Ya Allah, kunci mulut. أَفْوَاهِهِمْ. Mulut kamu ni Allah kunci. Lekat yang lain akan menjadi saksi. Jaga hati-hati. Benda yang lara boleh dah slow-slow tinggal. Nah? Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Ibu-ibu, apa benda yang lara biasa orang perempuan buat? Saya nak sebut, tak tahu, bukan orang perempuan. Apa-apalah yang rasa orang perempuan biasa buat, kita tahu benda tu sisi tinggal. Orang lelaki kita banyak, tak? Duduk kedai kopi sampai 4 pagi, tak buat benda pun. Saja duduk balok okot daun. Bukan salah minum kopi tu. Saya pun lepas kuliah ni nak ajak Haji Zainal minum kot ni. Tak makan ni. Kebetulan tengah hari tadi ada supervisor daripada USIM datang untuk menyelia pelajar dia di office. Jadi tak ada makan tengah hari. Habis office tengok jam pula, mari sini. Makan tu tak apa, minum lah. Tapi duduk sampai 4 pagi tak ada matlamat. Main dam sampai 5 pagi. Jangan. Main dam tu tak apa. Tapi sampai 5 pagi tu subuh tak ada dan sebagainya. Jadi hati-hati. Benda yang lara tinggal. Nah. Seterusnya Allah sebut apa lagi? Wallazina hum lizakati fa'ilun. Ni perintah yang orang tak buat juga. Menunaikan tanggungjawab dia untuk mengeluarkan zakat sebab padanya ada hak orang lain. Jadi Ramadan ni orang kita pun satu juga. Dia tengok zakat satu benda lah, zakat fitrah. Tu pun bayar ujung-ujung. Pagi raya sibuk cari ustaz. Sebulan dia bulan Ramadan. Bayarlah, nah, jangan tunggu. Tapi orang di sini mudah-mudahan tak adalah buat perangai tu. Saya ada marah dah orang tempat saya seorang. Itu saya izak marah tak mau. Tak marah lah ke mana? Pagi raya tadi pun. Ustaz duduk mana ustaz? Saya di kampung. Apa ustaz balik ni? Saya zakat belum bayar ni, kira macam mana? Tak. Marah kat aku pula. Ha, boleh kuliah perdana pagi tu. Kata bang, saya duduk ada di surau sebulan Ramadhan. Gimana? Awak kira sangat RM7 dengan 5 orang tu. RM35 je. Kenapa tak bagi bayar? Pagi ni baru kelang kabut. Ingat saya siapa kata? Senia. Awak minta maaf ustaz. Awak reti pun. Marah kat kita pula zakat. Nanti pahala saya puasa tergantung ke macam mana? Ikut mu. Siapa suruh tak bayar awal?
Ha, ambil tanggungjawab suami-suami lah. Ambil awal. Dia kata Ustaz Izzat baking up more. Okay. Ha, kadang nak lagi marah. Ha, marah tu baik kelas lalu. Tak boleh. Kita kadang-kadang bermudah-mudah. Eh? Takkan fitrah. RM7 je. Tahun ni pun saya rasa sama. Ya. Tak naik pun. RM7 tu. 5 orang baru 35. Ya. Mahal lagi bil telefon kita setiap bulan. Eh? Jadi bayar segera. Dan jangan lupa zakat yang lain. Zakat harta, zakat pendapatan, zakat itu, zakat macam-macam lah zakat yang ada. Orang perempuan mah banyak di rumah tu. Kira malek, eh? Bayar. Tak mungkin lekat akhirat. Eh? Jadi bayarlah zakat harta, zakat mah, zakat pendapatan dan sebagainya. Kalau pening sangat, pergi jabat agama. Tapi sekarang saya rasa dalam website pun dah boleh tolong kira. Masukkan jumlah, dia keluar terang. Saya pernah minta sahabat saya, dia tanya, saya kata pergi jabat agama lah, kira rumah dia dekat. Pergi. Kira. Orang jabat agama kita, tahniah cik, cik layak terima zakat. Rupanya layak terima, bukan kena bayar. Kadang kita takut sangat, takut kena bayar banyak. Pergi kira dulu, silap-silap kita layak. Oh, rupanya asnah. Minal fukhari. Oh, lega. Ada orang bagi tambah pula tiap-tiap bulan. Pergi kira, jangan takut. Nah. Kalau dalam negara kita, konsep moden ni cukai. Pergi. Ya. Saya dapat surat gitu. Sebelum Haji Zainal sikit. Haji Zainal parok lagi kena. Saya awas sikit. Jadi pergi pula, dia kira-kira. Oh, kenalah bayar, tapi bukannya. Sampai 100,000 pun. 10,000 pun tak. Kadang-kadang dia kira-kira, oh, ada tahun kena bayar, ada tahun tak kena. Yang tahun kena bayar, RM30, RM100. Habis-habis RM500, pergi kira. Tak apa. Kita bagi hak orang di dalamnya. Mudah-mudahan jadi jariah kepada kita untuk hari kemudian. Ha? Jadi kalau tak bayar zakat ni, banyak masalah. Banyak masalah. Ha? Kadang kita rasa bisnes tak jadi, itu tak kena, ini tak kena. Cek-cek-cek punya zakat tak bayar. Ha, jadi jaga zakat. Jabat agama pun dekat sekarang, sistem mudah dalam sistem Thailand online lah apa benda semua. Sekarang bank boleh buat auto deduction dengan gaji, ya, jadi mudah sangat lah. Terutama yang bisnes sendiri lah. Yang kerja-kerjaan confirm dah RM4,100 potong. RM8,200 potong. Selesai dah. Tayyip. Seterusnya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ni sambung lah. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَرَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Tiga ayat ni cerita benda yang sama. فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang yang menjaga marwah, kehormatan, kemaluan dia. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Melainkan pada mereka-mereka yang hak isteri, suami dan yang seumpama dengannya. Yang ni tolong jaga. Yang ni ramai sangat sekarang. Dengan zina lah. Yang tak zina pun mukadimah zinanya. Pegang-pegang ikut sempat. Dan hatta kalau tak sampai setahap itu pun, maruah tu jaga orang perempuan, orang lelaki sama. Yang perempuan kadang baju ketat, mentah-mentah raya. Sebulan dah puasa. Kuruh dah nafsu. Hari pertama Syawal, innalillah. Kebaya 60-an. Pinggang kecil. Baju melekat. Kain singkat. Siapa yang datang rumah, semua dia salam. Sempena raya, sah, bermaaf-maafan. Habis eh. Sebulan tu sisa gitu jadi. Nah, jadi berjaga-jaga. Jaga maruah, jaga kehormatan, jaga kemaluan. Sebab apa kalau cerita bab zina, Allahu Akbar. Takutlah. Tuan-tuan balik buka sendiri. Nah, di website LPPKN. Tengok statistik latest. Ni yang didaftarkan lah, yang tak daftar tu. Puluh ribu. Dan nak orang Islam kita lah. Ha? Jadi jaga. Dan lebih menyedihkan, ada yang dah berumah tangga pun masih ambil. Saya ada satu program dekat satu college. Nama kena rahsia sebab ada rakaman. Nama college. Ustaz dia bagi tahu, ustaz jagi tekan. Kerusus solat je ajar anak-anak. Tapi habis ustaz dia minta, ustaz waktu rehat, jagi masuk sesi kedua ustaz tekan sikit. Ni ramai jadi call girl. Sebenarnya call girl tu benda pula. Istilah moden-moden lah ni. Kolga ni budak perempuan yang sanggup jadi apa istilah dia, pengiring lah. Maknanya pergi kolej pakai tudung malik-malik ada, tapi malam hari pakai skirt, make up lah pelik-pelik ni, temanlah lelaki-lelaki hidung belang, kadang sampai ke bilik berzina hanya kerana duit, telefon, kereta mewah. Tengok pelajar mak ayah orang susah pakai kereta besar, telefon canggih. Bila cek. Dan ada yang lebih ganas mengaku, tak malu pun. Jadi ustaz dia minta saya sebut. Jadi jaga. Dan risaulah, takut-takut keluarga kita, anak-beranak kita terjebak. Wal'iyazubillah. Jadi pakat-pakat cek. Orang beriman dia tak buat benda ni. Eh?
Nabi pun sebut dalam satu hadis tentang golongan yang tak jaga kemaluan ni. La yuzni zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu melainkan pada ketika itu dia tak beriman. Tidak ada rasa adanya Allah Ta'ala. Kalau dia rasa ada Allah, dia tak buat benda tu. Sebab Allah tengok ni, sedang melakukan perbuatan yang namanya zina. Jadi kalau betul dia beriman pada Allah, dia tak akan buat. Ha? Jadi kita pakat beringatlah. Kemudian, kalau orang yang buat juga, Allah kata, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوا. Mereka ni orang yang melampaui batas. Bila melampaui batas dengan Allah Ta'ala, kalau tak taubat, mati dalam keadaan tidak membersihkan diri. Inna azaban alima, azab Allah ni azab yang nyata. Jadi minta jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Seterusnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah dan janjinya. Li amanatihim wa ahdihim. Amanah dan janji. Oh, ni kena jaga. Orang munafik dia akan engkar dua benda. Idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Mereka memang tak jaga amanah, mereka tak jaga janji. Jadi orang yang berakhlak mulia, apa yang diberikan tanggungjawab amanah tugas kepadanya, dia buat sungguh-sungguh. Kita jadi pengerusi jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa surau, jatuh kuasa kampung, hatta sehingga memerintah negara sekalipun, bila ada taklifan, inna hadha taklif wala tashrif. Dia adalah tanggungjawab, bukan kebanggaan. Maka kena buat sebaik-baiknya. Ada tak cacat, silap, salah? Ada, manusia. Nisyat, dia lupa, dia ada silap. Tapi sengaja biar amanah tak ditunaikan. Kemudian janji-janji yang dimungkiri, mujawab depan Allah Ta'ala. Dengan manusia kita boleh putar belik, kita boleh pusing-pusing. Dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Nah, tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Ni memang live tu kan? Habis ni dia tengok yang mana. Ada seorang guru saya hantar. Sedap kuliah kata Ustaz. Tengok, ni kuliah lepas tu. Dia memang duduk follow online majlis ilmu. Kuliah berkata. Nah, tayyib. Seterusnya. InsyaAllah. So, kita berhenti azan. Baik, kita berhenti azan sekejap. Bila saya perhabis lah surah Mu'minun sikit lagi. Nah, insyaAllah. Kita bagi laluan pada azan terlebih dahulu. Hayya 'ala al-falah.
طيب إن شاء الله kita sambung sikit lagi, habiskan surah Mu'minun ni. Maka amanah yang diberikan dan juga janji yang telah dibuat menjadi tanggungjawab sebagai orang beriman yang mempunyai akhlak yang mulia untuk melaksanakan benda tersebut. Kalau tidak, maka kita termasuk dalam golongan yang tidak menunaikan janji dan dia terlibat dengan ciri-ciri yang Nabi sebut amaratun nifaq, ciri-ciri munafik. Bukan kata siapa, oh Ustaz, dia ni janji tapi tak buat, munafik ni. Ha, jangan sebut gitu terus. Berhati-hati. Maka ciri-ciri ni boleh dibersihkan dengan syarat menunaikan janjinya dan amanah yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Kemudian sama lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya. Banyak lagi ayat yang lain Allah sebut hafizu ala salawati wassalatil wusta. Para ulama sebut antaranya solat asar tu solat pertengahan. Orang payah nak jaga. Zaman tu kita tak boleh fikir kenapa solat pertengahan. Oh, hari ni kita nampak. Tak. Balik ofis pukul 5, solat asar lagi tak. Kerja balik rumah sampai pukul 7 tak solat lagi. Balik mandi dulu tak perasan. Tengok-tengok maghrib. Oh, jaga. Jangan sampai kita terlepas pandang. Jadi orang yang beriman, yang akhlak dia khuluqin hasani, akhlak yang baik, mereka akan menjaga salat mereka. Salawatihim yuhafizun. Orang yang jaga salat. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, ibu ayah yang dah biasa mulazamah dengan masjid surau, teruskan. Nah, walaupun kadang zuhur asar, terkebir-kebir tunggu orang. Ada 3 orang. 3-3 jalan. Nah, ada 2 orang? 2. Hatta kalau seorang pun jalan. Saya ada pengalaman, waktu saya duduk di, adalah sebuah tempat dinilai, kawasan flat, apartment. Kawasan tu ada hostel kilang, ramai bukan warga negara Malaysia lah. Pah, Myanmar, apa semua tu. Adalah surau. Surau cantik lah. Di bawah flat, dia bagi satu blok tu jadi surau. Hari pertama saya pindah, saya tak pergi ke surau tu. Tengah siap rumah tu. Hari kedua saya turun di bawah, tanya surau di mana. Jadi malam kedua tu pergi. Bila saya sampai, tak ada orang. Buka lampu. Komplit semua. PA system memang developer bekalkan. Komplit lah. Yang basic lah, tak ada canggih gini ni. Saya buat azan maghrib. Tunggu tak ada orang. Saya qomat. Dan saya lah nak jadi imam. Saya buka speaker luar. Tak ada orang. Tunggu. Punya tunggu, balik. Isyak mari. Azan lagi. Qomat. Semayang. Tak ada orang. Seminggu. Cuba try. Dah kali saya pun surrender. Saya pergi semayang surau depan. Surau Al-Firdaus di lain impian. Saya keluar pergi semayang kat surau tu. Sebab surau kami sampai ke sudah tak ada orang. Sehari mungkin tak sengaja. 2 hari berjaga-jaga. 3 hari. 4 hari. 5 hari. 6. 7 hari tak ada orang kok. Tak boleh nak ok dah lah kita pun. Main dengan sehari-hari ok ni lah Tok Bilal. Cuma hari lah tu, hari ke-6 tu, saya try. Habis kuliah maghrib, saya bagi kuliah maghrib. Tentang kepentingan solat berjemaah, gini-gini. Buka mat. Tazkirah seorang. Tak ada orang. Nampak ni sahaja. Burung-burung. Cakap habis baik ni. Ayat memujuk. Hari ke-7 tak ada orang juga. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Habislah. Saya pun pindah surau. Saya sempatlah duduk situ berapa bulan, lepas tu saya dah pindah ke Bangi. Isteri saya habis belajar. Sekarang ni wallah alam bagaimana keadaan. Sebab surau Firdaus tu ramailah orang. Surau di kawasan flat tak ada orang. Sedih pula. Hari ke-6 try kuliah maghrib tajuk kepentingan solat janji Allah. Hari ke-7 tak ada juga. Tak apalah. Patut PA system cantik walaupun flat tu dah 5 tahun. Rupanya sangat terjaga. Sangat terjaga. Subhanallah. Tayyib. Ha, mudah-mudahan kita jangan gitulah. Surah Jamil ni 2 tekad. Ha, jadi guna elok-elok. Mudah-mudahan. Dan Allah janji mereka ini ulaika humul warithun.
siapa mereka waris apa ni? Alladzina yarithunal firdaus. Allah janji tempat paling tinggi terus. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Allah janji mereka ini ulaika humul warithun, yang akan mewarisi. Nak waris apa? Alladzina yarithunal firdaus. Allah nak bagi syurga yang paling tinggi, syurga firdaus. Hum fiha, mereka ini dalamnya khalidun selama-lamanya. Ha, tapi kena sempurna tujuh ciri tadi yang beriman. Itu ciri nombor satu. Salat yang khusyuk. Yang kedua, tinggal benda yang lara. Hak-hak ditunaikan, zakat dan sebagainya tadi. Kemudian mereka-mereka yang menjaga maruah, kehormatan, kemaluan dia melainkan pada yang hak. Bila janji dan diberi amanah buat, tunaikan. Kemudian mereka yang Allah ulang lagi, salawatihim yuhafidhun, jaga salat. Awal ujung ikat dengan salat. Sebab tu salat tu tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau salat jadi comel, hak lain tengah tu beres insya-Allah. Tapi kalau salat tak comel, dia panggil Kelantan panggil berah. Berah habis. Hancur dan binasa. Jadi jaga elok-elok, mudah-mudahan kita lah masuk dalam kategori Allah janji ulaika humul warithun alladhina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori tersebut. Itu baru kira amal, belum dikira dengan proses membersihkan diri. Ha, nanti kita akan sambung ayat surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Cerita tentang At-Taibun, Al-Abidun, As-Sa'ihun. Itu semua kita akan sambung kuliah. Tapi rasanya bulan depan ni hari raya tu. Ada yang sanggup mari kuliah ke? Tak hidup kapung lagi. Sebab raya. Ya, hari raya kedua. Memang cuti lah. Saya pun ada family day di Kelantan. Haji Zainal boleh mari di rumah lah. Kalau boleh-boleh ada dia ni. Kalau tuan-tuan nak mari juga boleh. Kita buat kuliah kot Skype. Kot jauh insyaAllah. Nah. Saya duduk kapung lagi raya kedua tu insyaAllah. Lepas tu lah tengok boleh tu kalau ada kosong kita ajar minggu lain. Lepas tu boleh seterusnya lah insyaAllah. Kita akan masuk perbincangan surah Al-Bara'ah tentang At-Taibun Al-Abidun As-Sa'ihun dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk perbincangan daripada surah Al-Anfal. Allah sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Panjanglah. Itu kita akan sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah biiznillah. Jadi sekadar itu dulu. Marilah sama-sama kita aminkan doa sebelum kita solat Isyak insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yawm al-akhirah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna na'udzu bika min 'adhabil qabr, min 'adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil al-masih ad-dajjal. Allahumma inna na'udzu bika min al-ma'sami al-maghram. Rabbana اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, memandangkan saya tak ada kuliah di sini bulan Ramadan sebab kuliah kita terkena sebelum Ramadan, jadi saya nak umum siap-siap projek kamilah dengan Ma'had Tahfiz Integrasi Ilmi di Felkra Sungai Sebungkis lakannya ke Bukit ni. Sekolah besarnya sekolah ilmi Ampang tu. Tapi tahfiznya di Fekal Sungai Semungkih. Kita mensasarkan sumbangan untuk sekolah sempena Ramadan, untuk keperluan sekolah, utilities, bangunan dan tambahan macam-macam lagi tu, sekurang-kurangnya RM100,000 Malaysia, sekurang-kurangnya lah. Jadi kita sangat maklumkan tuan-tuan, tak mau bagi malam ni pun tak apa, nak bagi nanti Ramadan pun tak ada masalah. Saya boleh lalu singgah ambil atau melalui transfer sebagainya, nanti saya bagi dia punya poster maklumat. Tapi kita sangat maklum-alukan apa juga bentuk, sama ada wang yang meragukan, kita boleh guna untuk turap jalan, untuk tandas, tuan-tuan nak bayar zakat pun boleh. Diwa asnah fi sabilillah, kita boleh gunakan untuk ilmu, tuan-tuan nak infak sedekah dan sebagainya. InsyaAllah kita sangat alu-alukan, mudah-mudahan sumbangan tuan-puan muslim-muslimat sekalian membantu anak-anak kita meneruskan pengajian mereka. Dan akhirnya mereka lah insyaAllah generasi pelapis yang akan mendidik ummah pada masa akan datang insyaAllah biznillah. Jadi siapa yang berhajat nak menyumbang malam ni, saya ada selepas syak. Kalau tak, saya akan bagi dia punya poster pada satu Ramadan. Kita tak bagi sekarang, kita akan bagi satu Ramadan. Jadi sepanjang Ramadan tu kita sangat alu-alukan lah. Mudah-mudahan sumbangan ini menjadi penyumbur kepada perkembangan ilmu di atas muka bumi Allah SWT. Sekadar itu dulu. Aku lukau lihada.
wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.